بسم الله الرحمن الرحيم. Di amalan pertama yang sering populer di masyarakat ada di bulan Rajab adalah doa yang dipanjatkan supaya diberkahi di bulan Rajab, Sya'ban dan sampai ke Ramadan. Jelas di sini? Nah, bagaimana status hadisnya? Status hadisnya dhaif. Pelan-pelan, belum selesai. Apa urutan dhaifnya? Karena tidak semua hadis dhaif itu ditolak, tidak semua. Ya. Jangan ibu bapak katakan kalau dhaif enggak bisa diamalkan, belum tentu. Ya, hadis dhaif yang tidak boleh menjadi dalil itu, menjadi dalil landasan hukum, itu ada tiga jenis. Tiga jenis ini disepakati oleh ulama hadis. Satu, hadis munkar. Munkar. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang seringkali berbuat maksiat, sering menyimpang, ya, sering melanggar ketentuan. Misal ada orang menyampaikan hadis tapi suka mabuk, nah, itu hadisnya diingkari, gak boleh diambil, walaupun belum tentu kalimatnya salah. Ya. Apa alasannya? Supaya nanti tidak ada fitnah pada agama, tidak ada fitnah pada agama. Jadi kalau nanti ada orang-orang misalnya mengatakan pantas orang Islam perilakunya buruk, yang meriwayatkan hadisnya orang mabuk kok. Contoh begini, Anda mau ke Masjid Nurul Bakri, di jalan ada orang mabuk lewat. Eh Pak, mau ngaji enggak usah, ustaznya enggak datang hari ini. Percaya enggak? Padahal dia belum tentu salah itu. Ya mungkin dia ke sini lewat buat pengumuman, dia dengar, dia sampaikan, ya. Niat dia baik, cuman dia berada dalam keadaan yang tidak baik. Anda bisa tolak. Apalagi masalah hadis, ya. Apalagi masalah agama, ya. Di agama tidak boleh diriwayatkan oleh orang-orang yang lemah. Ya. Dua, matruk namanya. Matruk. Ya. Matruk. Matruk itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang seringkali tertuduh sering berdusta. Ya, sering bohong. Pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Awal Ramadan itu rahmat. Pertengahannya adalah maghfirah, ujungnya itqu minan nar. Pernah dengar? Nah, itu hadisnya hadis matruk. Hadis matruk. Jadi enggak bisa dipakai dalil. Nanti biasanya tiap tahun suka diulang-ulang itu, ya. Itu hadis matruk. Enggak bisa dipakai dalil. Pelan-pelan. Yang ketiga, hadisnya hadis maudhu namanya, hadis palsu. Hadis maudhu, palsu. Maudhu, palsu. Nah, ini banyak di bulan Rajab ini. Banyak sekali. Pelan-pelan. Kalau maudhu, palsu, memang orang ini sengaja bikin hadis palsu. Memalsukan hadis. Ya. Sengaja. Ya. Nanti ibu akan dengar misalnya, bapak pernah dengar hadis ini? Orang yang bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka diharamkan bagi neraka untuk menyentuh kulitnya. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Gampang. Ciri hadis palsu itu, ya. Salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Ya, gak ada dalil yang menguatkan. Kalau kita bahagia saja dibebaskan dari neraka, untuk apa puasa Ramadan? Bahagia aja. Alhamdulillah saya bahagia dengan kedatangan Ramadan, gak usah puasa, itu sudah tidak disentuh oleh neraka, ya. Ini dikenal dengan 3M. Nah, hadis yang tadi, doa yang dibacakan saat di Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu statusnya hadis dhaif, dhaifnya mungkar. Yang ini. Karena di dalam periwayatnya ada seorang bernama Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi ini dipersoalkan oleh para ulama, disebut munkarul hadis, orang yang hadis-hadisnya diingkari. Diingkari, ya. Pelan-pelan. Hanya cara memahaminya adalah, jangan salah paham. Cara memahaminya yang salah adalah memahami ini sebagai hadis. Ini doa ini bukan dari Nabi. Diragukan dari Nabi, ya. Doanya bagus, betul. Cuman salahnya dipahami sebagai hadis, ya. Kalau Bapak Ibu ingin berdoa dengan bahasa kita pun tidak dilarang. Boleh enggak saya berdoa begini misal? Duhai Allah, makin banyak nih rasanya dosa hamba. Ya. Mohon berkahi kehidupan hamba ya Allah di bulan Rajab ini. Berikan kesempatan untuk berubah, sampaikan hamba ke bulan Ramadan supaya bisa bertobat dengan baik. Boleh enggak? Boleh. Cuma di akhir mungkin dikatakan begini, ini hadis dari Nabi. Itu yang salah. Sih?
Jadi kalau Anda ingin berdoa pun mengambil maknanya, sah-sah saja. Yang salah memahami itu sebagai hadis. Jelas ya? Baik. Jadi kalau ada yang pasang spanduk menyampaikan dan hadis Nabi, itu yang bermasalah. Ya, itu yang bermasalah. Jelas ya?